Alhamdulillah, kami dari DPW PKS DKI Jakarta amat berterima kasih, berbahagia pada hari ini silaturahim KPU DKI Jakarta dengan PKS yang luar biasa setelah ditetapkan pemilu dan pilpres 14 Februari yang akan datang menjadi semakin terarah pertemuan kita untuk sama-sama menyiapkan diri kegiatan pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari yang akan datang. Semua tahapan kita lalui, kita on the track pada peta pemenangan dan semua persiapan kita lakukan maksimal dan insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan keinginan rencana kita. Dari KPU DKI mengucapkan terima kasih kepada pengurus DPW PKS DKI Jakarta yang sudah menerima kami dari KPU DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi dan komunikasi untuk persiapan pemilu 2024. Banyak hal yang kami dapatkan dari pengurus DPW PKS DKI Jakarta. Mudah-mudahan pemilu 2024 semakin sukses dan semakin baik dengan dukungan dari seluruh partai peserta pemilu termasuk PKS DKI Jakarta. Barusan saja kita bertemu dengan KPUD DKI Jakarta dan ada banyak hal yang disampaikan. Kami sebagai wakil dari fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mempertanyakan beberapa masalah yang memang harus diklarifikasi untuk kebaikan di pemilu 2024 yang akan datang. Alhamdulillah ditanggapi dengan sangat simpatik dan positif oleh KPUD DKI Jakarta dan mudah-mudahan ini pertanda bahwa pemilu yang akan datang akan kita jalani dengan lebih sehat, dengan lebih luber jurdil ya, dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dan lebih nyaman untuk kita semua.